ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh. Dan musuh itu selain dirinya. Maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu. Paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Uang sampai dipateni, uang ngenteni sasarannya tepat, sing musuhnya. Tapi nak bunuh diri kan langsung. Gampang dipateni uang bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kue tidak bahagia karena dihujat orang. Itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah dihujat uang lagi susah, uang kok dimaki-maki uang terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita. Karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, Gusti, melarat orang berber, dibucu wani. Tunggu rasa tengah aku, nyawa apa oleh Gusti, Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Seperti nak melarat, aku pengen beli mobil, aku pengen beli kepena. Ya malah tersiksa. Gua tuh galau bohong, raiso terbang, ngapain mudah marah, malah tersiksa. Raiso terbang, ya wes yang mati nih nyisor. Alhamdulillah, Gusti raiso terbang. Tidak ada malah kelayap tentang budi bundi, tentang kemauan pun pena. Semua ini malah kepena kan? Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita ada berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampai nurut tukaran bohong. Tanggamu ngerasani kue. Kue nuruti syariatnya Allah. Alhamdulillah kita dirasani tombol. Bisa kalau kurang. Kue sepenak. Ujungmu ngamuk. Jadi nak Gusti jadi jantung nak betul disupport. Kue marah ini mati gitu. Alhamdulillah ini wonten penggerak nopo jantung. Kue semono. Kue sing seneng. Kue sing seneng. Misalnya tetir diutang, jari tiang-tiang, di rawang rati utang, orang kreatif. Sebenarnya aku juga agak-agak lagi, kita rati. Soalnya mau ada KB, itu lho positif. Iya-iya, dawe ulama tasawuf, ini pula saya ingin dengan dawe ulama. KB ulama tahu sepakat, pula apal makalah itu. Nafsuka mati ya tuka farfuk biha. Iya-iya, apa emus kadung dari kendaraan, soal yang pengeran, farfuk biha. Aku itu juga walasi. Iya-iya, emus dari kendaraan, ilawah. Misalnya kulo kok sayang rai kulo, mergi rai niki sing kulo gambar sujud Gusti. Tangan kulo Gusti, tangan niki sing pas kulo sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kulo Gusti niki sing kulo gambar sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun, misalnya Anda duwe verji. Gusti, barokah kulo jima bojo kulo gadah turunan. Turunan kulo mesti jenengan do kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi buatan tiang Jogja, tiang Solo, tuh nara pantas Raja Mono buatan. Nabi tiang Mekah, jadi yang terhad ya dihentikan. Ini Nabi biasa menghentikan. Wa fi buti ahadikum sodako. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sodako. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayat ti ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Bagaimana mungkin urusan seks dapat paha? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggal no zino, lan niat melahirkan umat Rasulullah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Jadi di meripat, wong delok wong alim podo karo ibadah sekian tahun. Mbok kowe duwe irung, mbok kowe sujud. Mbok duwe cangkem, mbok kowe mangan, baru kowe mangan kowe kuat salat, baru kowe cangkem kowe iso wiridan. Semua ini sarana kita ilmu, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka mati ya tuka farfubia, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat kendaraan kita menuju ilahi subhanahu wa ta'ala. Kowe jogeman muni aku ditejer ora anak kiai ora putune Kanjeng Nabi, malah penak. Anak kiai tak njawab berat, putune Nabi tak njawab berat. Apa wis pirsa kowe ra bakat malah ora dipilih, malah penak. Ya sing malah penak kan ada hormat sampai korok utuhnya Nabi, hormat anak kiai kan malah enak, orang hormat ini ibadah jadi dihormati anak kuat malah mari ujub, mari som terus malah enak lah justru kita punya kekurangan gak ada takdim yang orang lio yang sempurna misalnya orang tentu yang yang nasabai sempurna kata dunia kaji Nabi orang tentu yang yang nasabai saya kata kudu kiai kita ditebir misalnya anak ibadah anak orang sholat tapi sholat malah unik kue itu orang anak orang sholat udah di sholat. Ya mau lihat ini, mau lihat mau nasab sing ape-ape mau, tapi unik kue. Unik kan ya penting.
Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng bakal ulama ya. Nafsuka mati ya Tuhan. Matiun mana kendaraan nafsuka mati ya Tuhan. Farfuki. Awakmu iku kendaraan ila Allah. Mulane ku sayang. Di misalnya kayak eleng rayi, niki rayi sing kula damel sujud. Tangan sing kula damel sujud, sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe tafsir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi tanakahu tanasalu takataru fa inni mubahin bikumul ummah. Ki nang nikah nang dia anak nah iso ya akeh, aku iku bangga nang umatku akeh. Cuma nak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh perkara ni zaman akhir kadang wong ra siap anae akeh. Aku yo ora karu-karuan lagi. Iku maksudnya nak iso ya akeh. Iya sing jadi kebanggaan nih kanjina. Cuaca terus nih jalan-jalan nih, juga lampu wah gue repot sih. Eling-eling ya.